إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين وادخلنا في جنتك العليم. اللهم امين. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dari bab tajwid dan faedah-faedah tajwid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas di bab sifatul huruf allati la ghibda laha, yaitu sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Karena sifat huruf ada dua, sifat mutahabidun, sifat mutahabidalah, itu sifat yang tidak memiliki lawan dan sifat yang memiliki lawan. Dan sifat-sifat huruf ini dipelajari adalah agar kita itu mampu menyempurnakan, yaitu huruf-huruf hijaiyah di dalam tilawah Al-Quran kita itu dengan pelafalan yang benar dan sempurna. Karena ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah, tidaklah huruf hijaiyah tersebut akan sempurna pelafalannya kecuali kita menyempurnakan dua komponen penting. Yang pertama adalah makhrajnya dengan benar, kemudian adalah dengan sifatnya pun juga harus dengan benar. Maka kalau makhraj dan sifat itu tepat, maka sempurnalah pelafalan huruf-huruf hijaiyah kita, sehingga kita mengucapkan Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas sampai di bab apa terakhir, Ustaz? Kita sampai di tafasyi, ya. Sampai di bab tafasyi. Tafasyi sudah, ya? Sudah. Baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang lin, kemudian apa lagi? Kol-kola. Yang pertama yang kita bahas adalah sofir, kol-kola, kemudian lin, kemudian apa? Takrir, infirong, kemudian tafasyi. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas selanjutnya itu apa? Istiqola. Istiqola. Baik. Kita lanjut di bab istiqola. Bismillah. Baik, sifat istiqolah ini sifat yang melekat dan hanya terdapat di dalam huruf mod. Sifat istiqolah itu hanya terdapat di dalam huruf mod. Dan makna istiqolah merupakan makna al-ibtidad. Itu al-ibtidad dari kalimat madda yang utuh. Ibtidad. Ibtidad itu artinya apa? Memanjang. Itu memanjang. Jadi sifat istiqolah secara bahasa itu artinya memanjang, bukan panjang, ya. Kalau panjang itu kan pol. Makanya jalan yang panjang tanpa hambatan itu jalan apa, ya?
dalam qalu. Itu dari bahasa Arab ya. Maka aneh ketika ada orang kok hobinya dengan Arab yang aneh. Padahal kalau kita melihat bahasa-bahasa di negeri kita ini, negeri yang kita cintai ini, banyak mengadopsi dari Arab. Iya kan? Contohnya apa contohnya? Kursi gitu ya. Contohnya lagi Hawa Adil. Persoalan lagi Masjid jelas Kertas. Persoalan lagi Esat Kutu Biarun yang punya produk 2.500 juta apa? Banyak ya, banyak Katulistiwa. Katulistiwa itu dari bahasa apa? Apa katulistiwa itu? Khotul istiwa. Khotul istiwa. Khot itu artinya garis, istiwa itu melintang. Khotul istiwa dan lain sebagainya. Baik, ketol. Kalau itu pada istiwal latul itu artinya intidad, yaitu memanjat masyarakat. Masyarakat itu bahasa Arab kan? Musyarakat, gabungo, gopuro. Ya walaupun sebagian orang gadek, gadok gitu. Baik. Maka aneh kalau mengejek Arab itu aneh. Dan seorang muslim tidak boleh menyematkan ejekan pada simbol Islam Ka'bah Mekah Madinah enggak boleh. Allah mengatakan di dalam surah Al-Hajj bahwa yurid fi bil hadits dzulmi nudhiku min adabin. Barang siapa yang ada keinginan tuh, keinginan walaupun tidak kesampaian ya, namanya keinginan kan tidak kesampaian tuh. Ada yang kesampaian ada yang tidak, diancam dengan adab yang pedih. Keinginan pengen jelek-jelekin Arab. Kudu kapan nih mau itu, di kapan ini Indonesia wancur dari kami. Gak boleh, ya. Gak boleh. Baik, kita lanjut ke bab istiqolah. Jadi istiqolah tadi artinya apa tadi? Memanjang atau kalau dalam bahasa lugatnya apa tadi? Imtidad. Itu memanjang. Adapun secara istilah, istiqolah itu artinya adalah indifa'ul lisani qalilan. Bisa ditulis ya? Indifa'ul lisani qalilan. Indifa itu artinya apa? Mendorong lidah sedikit ilal amam ke depan. Itu indifa'ul lisani qalilan ilal amam. Secara istilah, istilah tajwidnya. Ba'da istidamihi bimakhrajiddhar. Setelah istidam, istidam itu sot, pakai sot ya, dasar sin. Ba'da istidamihi bimakhrajiddhar. Setelah dia menabrak huruf dhar. Baik. Maka dari sini kita harus mengingat kembali makhraj huruf dhar itu apa kemarin, dari mana huruf dhar? Siapa masih ingat? Mana minkum yang terdekat? Siapa masih ingat makhraj huruf dhar? Di mana huruf dhar makhrajnya? Yaitu ihdai khafatay lisan aw huma ma'an ma'a ma yuqabilu minal adros. Itu huruf dhar makhrajnya kan disuruh. Apa itu salah satu tapi lidah atau keduanya bersamaan, tepi kanan atau tepi kiri. Aumumaan, ma'ama yuqabilu minal adros, bertemu dengan dinding gigi geraha atas bagian dalam. Baik. Hatta yulamisa ra'sal lisani usula asaliyataini al-uliyataini. Al-uliyataini, afan.
sehingga ujung lidah itu menyentuh pangkal bibir seri atas. Baik. Apa tadi? Mendorong lisan ke depan sedikit ketika apa tadi? Ketika mengucapkan huruf po. Jadi ketika mengucapkan huruf po, lisan didorong ke depan sedikit sampai menyentuh apa tadi? Pangkal bibir seri atas. Kenapa kok sampai terdorong ke depan? Karena ada dorongan angin dari belakang. Wadah kata kata firil hawa alwat bumi khalfal lisan. Hebat kan? Karena ada dorongan angin dari belakang ke depan. Jadi gini, kesimpulannya istiqomah itu gini. Istiqomah itu tidak boleh mengumpulkan angin, tidak boleh mengumpulkan angin di samping. Contoh, nah, mohon maaf, samping pipi melembung, tidak boleh. Nah, atau bo dan sebagainya, maka tidak boleh. Jadi, ya, tidak boleh. Dia hanya kalau terborongnya lidah. Lidah terdapat setelah mengucapkan huruf bo. Jadi pertama bo diucapkan dulu, maksudnya bo dari mana? Ihdai khafatai lisan au huma ma'an. Itu salah satu topi lidah atau keduanya bersamaan. Berarti kan sama hukum asal pengucapan huruf bo itu apa? Murni di samping lidah, enggak boleh mengucapkan huruf bo di depan. Baik. Kemudian apa? Karena ada dorongan angin dari belakang tadi, sehingga lidah itu maju ke depan sampai ujung lidah terkena apa tadi? Pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Jadi jadi maka istiqomah itu hasilnya gini endingnya. Dia terdengar seakan-akan tadi ada suara sedikit memanjang. Yau dalna au dalala wa man yudil fadahiyaba til arqui boi to ada tidak langsung berurut tiga dalal dal til arqui itu udah urut dal tapi mesti kurang tidak til ar Bo, Zuri, Bu, Ab. Ini huruf Bo. Baik. Wahua as'abu harfin. Dan huruf Bo itu termasuk huruf yang paling sukar diucapkan. Kenapa? Karena adanya proses istiqomah tadi. Adanya proses apa tadi? Istiqomah. Huruf Bo. Baik. Ini sifat yang ketujuh dari sifat huruf adat ilah bidana. Jadi apa? Istiqolah. Secara lugah tadi apa istiqolah mananya? Ibtidat. Ibtidat artinya apa tadi? Memanjang. Istiqol. Secara istiqolah apa tadi? Intifah lisan iqolilah ilah amam. Yaitu terdorongnya lidah ke depan sedikit. Setelah apa tadi? Menabrakkan makhraj huruf bo. Kemudian ada dorongan angin dari belakang. Dan kalau memanjang itu kan gini loh. Arti memanjang maksudnya seperti ini apa? Saya akan jelaskan gini, memanjang itu. Karena makhraj bo itu kan dari apa tadi? Secara hukum asal makhraj bo gimana tadi? Samping. Nah, memanjang itu tadi karena ada dorongan dari belakang ke depan sampai ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Padahal secara hukum asal huruf ta itu bukan dari ujung lidah. Jadi ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas itu sebagai pelengkap penyempurna, bukan pusat suara. Jadi
Ujung lidah di belakang gigi seri atas itu bukan pusat suara. Kalau ada yang mengucapkan rumpur, kok pusat suara yang dari ujung lidah itu salah? Contoh, wajah toga wairil maktubi fil arti. Dan itu, koma. Orang yang mengucapkan rumpur seperti ini, banyak. Ima santri kita, atau kita sendiri sebagai gurunya, atau orang lain di luar sana gitu. Karena tidak pahamnya permasalahan ini, pertama, pangkolatnya tidak paham, kedua, dom itu memiliki konsekuensi proses istitolah mandi. Sehingga banyak dia, atau kalau tidak percaya survei kepada santri kita, suruh mengucapkan rukbo. Dari mana mereka mengucapkan? Dan ingat, kita punya PR besar, tolong perhatikan, catat baik-baik. Kita yang akan mengarahkan, yang menyelamatkan mereka kita, tugas utama kita di sini sebagai apa? Mengajar Al-Quran. Maka kalau kita lengah, ya kita membiarkan kesalahan itu. Kita punya murid khalafah 10, satu di antara kita. Rata-rata berapa di sini, San? 10. Coba bayangin 10 rumpungnya salah semua. Dan kita membiarkannya. Kita membiarkan kesalahan itu namanya. Baik, maka perhatikan ya. Jadi untuk tadi mana? Mana tadi? Favorit yang pertama apa tadi? Ya itu di samping. Tidak, maka gak boleh pusat suara rumpung di depan itu. Tapi mudah. Wahidil maktubi alaihim walau oli. Perhatikan. Kalau kau ucapkan seperti ini, kau masih pakai mana ini? Pakai ujung lidah. Wahidil maktubi alaihim walau oli walau oli. Kau ucapkan dari samping. Kemudian apa? Lidah menyentuh ke depan, iya. Sebagai perlengkap penyempurna tentang tadi sifat istiqomah. Dan dia bukan pusat suara. Baik. Silakan didaku. Silakan didaku. Jadi apa tadi? Istilah tadi? Indifa'un lisani qalilan ilal amam ba'da istidamihi bimakhrajil qawl. Indifa'un tadi? Ya, mendorongnya apa tidak? Ke depan sedikit. Ba'da istidamihi, setelah apa? Menabraknya apa? Makhrajul qawl. Lihat prosesnya, setelah menabraknya huruf qawl, setelah pengucapan huruf qawl terdorong ke depan sedikit, bukan mengawali pengucapan huruf qawl dari ujung lidah di depan dulu. Salah. Contoh seperti ini, di depan dulu salah. Maka dia nabrak dulu baru ke depan. Ini yang disebut dengan memanjang proses istiqomah ini namanya. Baik. Khotbah saya sudah menyampaikan. Serahkan kepada masing-masing. Hujah saya sampaikan. Maksudnya, sampaikan kembali besar dengan begitu. Ini loh, proses istiqomah seperti ini. Jadi menabrakkan ke samping dulu, kemudian apa? Ke depan. Ini proses istiqomah. Bukan mengawali dari depan. Wa'idil maktubi alaihim walakum. Ini langsung ini. Tanpa tadi kali-kali mengawali mengucapkan rukun dari ujung lidah. Wahada khata'un kabirun. Ini adalah sebuah kesalahan yang jelas. Kesalahan yang besar. Baik. Bisa mengulangi tadi? Apa yang disebut dengan istiqomah? Jadi kita pahami ya. Ketika kita mempelajari ilmu sampai berapa juru, ilmu apapun itu, usahakan benar-benar dapat detail. Pemahaman kita detail, gak setengah-setengah, gak sepotong-sepotong, gak separuh-separuh. Terkadang guru tahfidz juga saya dapati gitu, guru tahfidz coba jelaskan tentang istiqomah. Ya memanjang,
Istiqomah. Pemanjang itu apa? Ya yes, pokoknya oke gitu. Akhirnya kan jadi ilmu pokoknya gitu. Terkadang ditanya, di mana makhluknya huruf Bo? Ya makhluknya huruf Bo itu ya orang bingung. Dalam kita mempelajari tajwid harus jelas. Jadi makhluk huruf Bo tadi apa? Itu apa? Samping lidah kemudian memanjangkan lidah ke depan. Kemudian apa sampai menempelnya ujung lidah di pangkal gigi seri atas. Kemudian ada catatan tadi apa? Tidak boleh mengumpulkan angin di sisi lidah di pipi. Jadi dikumpulkan angin yang bohong, tak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Angin mendorong ke depan. Maka itu disebut dengan sifat huruf Bo, yaitu sifat istiqomah. Baik. Kita masuk di sifat huruf yang terakhir. Tapi kita praktekkan dulu, coba huruf Bo. Digambarkan kasor, koma, sukun. Coba kita baca. Lihat di buku halaman 44 atau 45? 45. Lihat di halaman 45. Dan kita praktekkan pengucapan Bo. Dan terapkan sifat istiqomah di situ. Sifat istiqomah huruf Bo. Oke, kita baca. Bo. 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 Coba. Jangan sampai mengucapkan dengan dan salah. Salah perhatikan. Kalau kita sampai mengucapkan dengan murni unsur lidah sebagai pusat suara utama salah itu. Maka ucapkan sampai U-I-T-U-M. Coba. Wa'afir lahumma janaha dhulli.
Baik. Tafiyyubu minat dam'i. Coba. Tafiyyubu minat dam'i. Tafiyyubu minat dam'i. Tafiyyubu minat dam'i. Istighfar kan, istighfar kan. Qiza Qiza fil-ardi Il-ardi. Nah, sampai kubur fil-ardi. Fil-ardi Il-ardi. Alladhi anqadha dhahrak. Coba. Alladhi itu sifat yang ke-7. Masuk ke sifat yang ke-8, kita selesaikan hari ini. Sampai sifat yang ke-8 dari sifat rukyah bidadara. Baik. Sifat yang ke-8 yaitu adalah sifat gunnah. Sifat apa? Sifat yang ke-8 dari suruh bulu bicara itu adalah sifat apa? Hunna. Bisa ditulis bahasa Arabnya. Hunna maknanya adalah sautun yang rujuh minal khayshu. Hunna itu adalah sautun yang rujuh minal khayshu. Itu suara yang keluar dari rongga hidung. Itu guna. Watakulu tabi'atan linuni wal mim. Dan sifat guna itu adalah sifat yang menyertai huruf mim dan huruf nun. Itu huruf asli guna itu cuma 2. Apa tadi? Huruf mim sama huruf nun. Adapun huruf-huruf yang lain tidak boleh, jadi tolong diperhatikan. Jadi makna hakikat dari guna tadi apa? Suara yang keluar dari rongga hidung. Baik. Suara yang keluar dari rongga hidung itu guna. Dan dia hanya dimiliki 2 huruf. Apa itu tadi? Mem dan nun. Nun dan mem, yang lain tidak boleh. Yang lain tidak boleh. Maka perhatikan. Kalau kita mendapati diri kita, mendapati santri kita, murid-murid kita mengucapkan huruf hijaiyah, kok dia hidung, keluar dari hidung selain huruf mem dan huruf nun, maka ini sebuah salah alamat. Kenapa alamatnya rongga hidung itu hanya miliknya siapa tadi? Mem dan nun. Maka gak boleh huruf yang lain gitu. Contoh alif, ba, ta, ta, dan sebagainya. Abata. Gak boleh. Abata. Maka bersihkan. Dan ini perhatikan, ini perkara yang harus dilatih. Termasuk diri kita juga sama. Perkara yang harus dilatih. Asal dari huruf-huruf cuma 2. Baik sama. Oh, yang lain gak boleh. Contoh, ida jaa nas, ida jaa ya. Maka kesalahan ini, harokatnya nggak ada yang salah, urutannya nggak ada yang salah, salahnya apa? Pengucapan huruf apa? Huruf yang bukan guna diucapkan dengan cara guna. Jadi tolong diperhatikan, ini bukan perkara yang apa namanya? Perkara yang banyak kesalahan tapi jarang diingatkan gitu. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Dia. Maka kan tidak ada di situ, tidak ada apa namanya? Huruf guna. Huruf guna. Maka huruf yang guna cuma 2, nun sama mim. Maka jelas ba ta ta ja ha o. Da, da, o, za, sa, sh,
wa zakhara syamsa dari kalimat wa zakhara syamsa, mana yang keluar guna hurufnya? Mim, gitu kan? Wa zakhara syamsa, tidak. Maka kamu diucapkan wa zakhara syamsa wal qamar. Ya boleh. Jadi ini perkara yang suka dihilangkan, jujur. Ya jujur ya. Dulu kita sendiri, mohon maaf, ketika awal-awal kita belajar, you're sering di, sering diingatkan dan sering kita mendapatkan peringatan keras dari guru kita, itu masalahnya. Karena tokoh-tokoh orang Indonesia itu mengucapkan Al-Quran ngiro, kalau dalam bahasa ini, ngiro. Itu diucapkan dari hidung. Padahal keluar, sesuatu yang keluar dari hidung cuma apa tadi? Non sama min. Nun sama min. Maka gak boleh buru-buru yang lain, gak boleh dikeluarkan dari situ, gak boleh. Paham? Ini yang pertama. Jadi makna guna tadi, apa makna guna tadi? Yaitu ya sawun yakruju minal qaisu wa taqulun tabi'an dhatil harfin nuni wal min. Yaitu suara yang keluar dari rongga itu, dan itu sifat yang menyertai dua huruf wataqulu tabi'atan lin nuni wal mim. Yaitu dia hanya menyertai dua huruf apa tadi? Mim sama nun. Yang lain tidak, mutlak. Kecuali nanti kalau cuma masuk ke dalam hukum, hukum nun sukun nanti beda lagi. Maka kata ini dulu, poin pertama ini dulu. Jadi jadikan sebuah prinsip huruf-huruf yang lain gak boleh keluar dari rongga hidung kecuali huruf apa tadi? Mim sama nun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Betul kok Pak ini. Saya yakin itu kalau orang yang sholat salat pertama kali ini kan jadi sholat pertama kali dan bubar juga pertama kali. Subuh pertama kali. Anda boleh idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Terkadang huruf ha juga keluar dari rongga hidung. Bismillahi. Hati-hati, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Ini dalam. Jadi ketahui huruf yang keluar dari rongga hidung cuma huruf dari mim sama nun. Jadi perlu dilatih. Banyak kan berubah. Cek. Ba ta sa wa ha o ja sa sha da za. Kalau masih keluar ada salah. Salah. Baik. Poin selanjutnya boleh ditulis yaitu marotib al-ghunna. Maka di situ ada yaitu marotib al-ghunna. Tulis ulang biar kuat yang mulia. Yang selanjutnya adalah marotib al-ghunna. Marotib al-ghunna yaitu tingkatan-tingkatan guna. Maksudnya tingkatan di sini adalah kadar di dalam kita menerapkan guna, itu yang dimaksud. Tingkatan di sini adalah kadar di dalam kita menerapkan apa? Gunna. Maka di sana ada empat tingkatan arba'u maratib. Tingkatan yang pertama adalah akmalu ma takun. Akmalu ma takun itu artinya paling sempurna. Itu akmalu ma takun, paling sempurna.
Maksudnya paling sempurna di sini apa? Di dalam menerapkan guna, pengucapannya paling sempurna, gak boleh ditawar. Sekalipun kita membaca Al-Quran dengan hadir, dengan cepat. Ketika kita membaca Al-Quran dengan cepat, tetap ini harus paling sempurna diucapkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qadamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, ayat selanjutnya coba. Wa minannasi man yaqulu amanna billahi. Tetap. Maksudnya di dalam menegakkan guna yang jenis ini itu wajib, wajib disempurnakan. Apa terjadinya itu? Ketika kita mendapati mim dan nun yang bertasydid, ketika yang pertama. Makanya sampai ada mandumah, baik jazari atau tufah, sampai memberikan penekanan tersendiri. Dengan mandumah apa? Wa hunna ni mandumma nuna syuddida wasabi kulla khalfa gunnatin badan wa gunna iman, sampai ada pembahasan bab sendiri wa gunna iman sumpah nunat syudhida. Dan benar-benar tegakkan guna ketika ada nun dan mim yang bertasydid, gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi, sempurnakan dia. Alhamdulillah takatsu hatta sumul maqamil kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin latarawunna. Guna harus main. Latarawunna jahim thumma latarawunna 'ilman yaqin thumma latus'alun yaumahidin alim. Nah, itu tingkatan yang pertama. Kapan itu terjadi tingkatan yang pertama tadi? Ketika kita mendapati apa? Nun dan mim bertasydid, baik harokatnya fathah, kasrah, dhammah atau sukun. Atau sukun. Tentunya sukun yang alif, bukan sukun yang asli, karena sukun itu nawaan. Sukun yang asli, kemudian sukun yang alif. Contoh, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dia tetap, walaupun dia wakaf, tetap Kita praktekan nun dan mim bertasydid. Baik, kita baca. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. Baik. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Baca. Tingkatan guna yang kedua adalah kamilah.
Itu tingkatan yang kedua adalah kamilah. Kamilah. Yang mana kamilah di sini yang masuk di dalam hukum. Contohnya idgham, ikhfa. Itu di dalam masalah idgham dan ikhfa. Itu mim dan nun yang kondisinya apa? Idgham atau ikhfa. Contoh miwali dilihat. Ini dari guna tadi apa? Memasukkan suara ke rongga hidung, memasukkan suara ke rongga hidung. Jadi miu, non suara untuk dengan ruang kan? Miu wali himu wala nasir. Coba baca. Miu wali himu wala nasir. Coba ulang. Masukkan rongga hidung. Miu masuk, wali hiu masuk, miu wali hiu wala nasir. Baca. Miu wali hiu wala nasir. Baik. Khairi ya Rahman. Khairi ya khairi masuk ke itu khairi ya Allah khairi ya Allah min ba'di ma tabayyana min ba'di ma tabayyana in kuntum ta'lamun adalah tingkatan yang naqisah. Naqisah itu artinya adalah kurang. Tingkatan kurang yang sifatnya kurang. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika kita mendapati nun dan mim sukun idhar. Ketika kita mendapati nun dan mim sukun dan keberadaannya idhar. Contoh an'amta. Maka dia penerapan gunanya, kadar gunanya kurang. Enggak boleh dia di an'amta. Enggak boleh. Dimasukkan ke poin yang kedua atau poin yang pertama enggak boleh. Maka ketika ada membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini benar atau salah ini? Ini salah. Karena seharusnya tingkatan gunanya berapa? Tingkatan ketiga, jangan dimasukkan ke tingkatan kedua, jangan dimasukkan ke tingkatan pertama. Oh, dia tingkatan yang ketiga, jangan dimasukkan ke tingkatan kedua, jangan tingkatan pertama. Baik. Kita baca. Siyaqal ladina an'amta 'alaihim. Coba. Allahu syuraka.
peringatan kedua. Sampai di sini, apa yang bisa kita sampaikan dari pelajaran kita di KPH.
hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi tarbiyah kita semuanya, pelajaran yang memperkuat ilmu kita, karena tentunya kita mempelajari ilmu itu adalah sesuatu hal yang harus menjadi prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Karena Rasul mengatakan orang yang ini kalau di sini saya kiri sebagai Allah berwakil kita asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.